Halo, assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan belajar menjahit veston menggunakan kain flanel membentuk lingkaran. Simak videonya ya. Langsung ke proses pembuatannya. Langkah yang pertama, siapkan kain flanel dan juga pola lingkarannya. Kemudian jiplak menggunakan spidol. Lalu kita gunting polanya 2 lembar dengan ukuran yang sama. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, siapkan benang dan jarum. Lalu masukkan benang ke dalam lubang jarum, kemudian simpul di bagian ujung benang. Selanjutnya, kita mulai menjahit veston. Langkah yang pertama, kita jahit di bagian dalam dahulu agar benang simpulnya tidak terlihat. Kemudian kita jahit keduanya seperti ini. Jika sudah, selanjutnya putar benang ke arah kiri tangan. Kemudian kita jahit kembali. Pastikan jarumnya berada di tengah benang seperti ini, kemudian tarik. Kita buat seperti contoh yang ada di gambar ya. Lakukan hal yang sama, yaitu jahit veston sampai seluruh kain flanelnya terjahit semua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Nah, ini dia, kain flanelnya sudah terjahit veston semua. Hasilnya seperti ini ya. Terakhir tinggal kita simpul atau kita ikat benangnya seperti ini. Kemudian kita gunting. Nah, selamat mencoba ya. Kalian pasti bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.